Catatan Harian Para Pembohong, Bab 1, Testimoni Bayi Yang Diaborsi. Namaku Malika. Bukan, aku bukan nama kedelai pilihan di iklan kecap yang sering kalian saksikan. Aku adalah mantan calon manusia. Tepatnya, janin yang mati karena diaborsi orang tuaku sendiri. Untuk ketenanganku di akhirat, Tuhan menghapus kenanganku akan wajah ayah dan ibu. Seperti kalian duga, sebab aku adalah janin tanpa dosa, maka surga adalah hakku. Aku menghuni surga dengan janin dan manusia lainnya yang beruntung. Sudah mati sebelum akil baligh, sebelum amal ditimbang antara buruk dan baik. Meski mati terlalu dini, tapi pengetahuan kami diupdate dengan informasi terkini. Segala pengetahuan yang baik-baik dimasukkan ke kepala. Semua pemahaman dianugerahkan untuk kami, para penghuni surga yang masih terlalu belia. Tapi setelah berbulan-bulan tinggal di sini, surga yang ideal dan senantiasa berisi kemudahan adalah kemewahan yang menjemukan. Obrolan antar malaikat di saat rehat adalah obrolan yang menimbulkan kecemburuan. Betapa serunya cerita para tuan malaikat yang bisa mengintip dunia di bawah sana. Aku tak bosan-bosannya bertanya, menggali cerita tak ideal yang ada di dunia. Jadi manusia bisa berkelahi karena uang? Itu baru salah satu sebabnya saja, Malika. Manusia bisa berkelahi karena apapun. Apa itu karena bisikan iblis? Iblis. Para malaikat itu tertawa serempak, menimbulkan tatap kebingungan kami, para penghuni baru surga. Setelah tawa mereda, Jibril, atasan para malaikat, menatap kami semua. Iblis sudah lama kehilangan pekerjaan. Manusia bisa berbuat jahat tanpa bisikan mereka. Bahkan bisa dibilang kejahatan iblis kalah kreatif dengan manusia. Kami dibuat renganga oleh kenyataan tersebut. Ya, meski memang ada juga manusia yang lebih bercahaya kebaikannya dibanding kita. Tuan Jibril mencoba menetralkan kata-katanya yang terkesan terlalu menyudutkan manusia. Tapi sia-sia, karena malaikat yang lain menambahkan pemahaman yang lebih paripurna. Itu sih 1 banding 200 juta manusia. Mereka itu manusia-manusia mulia yang super langka. Ya, seperti Kanjeng Nabi kita, yang termulia di antara manusia, bahkan di antara makhluknya. Kami semua tertunduk takzim demi mendengar nama manusia paling mulia di antara makhluk disebutkan. Demikianlah cerita seru para malaikat, ditambah pengetahuan kami akan kehidupan yang terus di-upgrade, membuat kami bagaikan lulusan kedokteran terbaik yang tak pernah melakukan operasi, seolah penyanyi bersuara kelas dunia tanpa panggung untuk bersenandung. Maka di sela-sela kami, para anak baru bersantai sambil menyaksikan unicorn bekerjaran di sela pelangi, aku mengajukan usulan untuk mengajukan permintaan turun ke bumi. Kita memohon saja untuk jadi asisten malaikat, siapa tahu dikabulkan. Ternyata tak semua setuju, karena tak semuanya sebosan aku. Banyak juga yang baik-baik saja menikmati pelangi setiap hari. Banyak yang tak habis pikir dengan pikiranku. Mereka yang berkomentar adalah yang mati di umur 10 atau 11 tahun. Mereka yang sudah sempat mencicipi serunya kehidupan di bumi. Kebanyakan mereka adalah anak yang mati karena kerasnya hidup di jalanan atau meninggal karena miskin dan kelaparan. Tak heran mereka mensyukuri betul keadaan di nirwana ini. Bersyukur saja, Malika. Buat apa sih kamu turun ke bumi? Tidak ada tempat yang lebih indah dari di surga. Tapi pasti yang lebih seru dari di sini banyak, kan? Batin Malika yang hanya diam menanggapi omongan teman-temannya yang tak setuju. Yang Maha Kuasa memang maha di segalanya, termasuk maha pendengar dan maha pembuat skenario. Sebab tak lama dari kegundahan Malika dan beberapa bayi aborsi, dibukalah lowongan di akhirat untuk posisi asisten malaikat yang bertugas di bumi. Jadi, karena tempat dan waktu tugas yang berbeda, ada beberapa malaikat yang dikecualikan. Mereka tak ikut membuka lowongan. Seperti 1. Malaikat Jibril, sang pemberi wahyu pada Nabi dan Rasul. Tuhan sudah mencukupkan hitungan Nabi dan Rasul ribuan tahun yang lalu. 2.
malaikat Munkar dan Nakir yang menanyai manusia di alam kubur. 3. Malaikat Israfil, sang peniup sangkakala di akhir dunia nanti. 4. Malaikat Malik, penjaga pintu neraka. 5. Dan tentunya Malaikat Ridwan, sang pengawal pintu surga. Khusus lowongan ini pengalaman tidak diutamakan, karena posisi ini diutamakan untuk para bayi dan janin yang belum sempat mengecap pahitnya hidup di dunia. Agaknya Yang Maha Bijaksana ingin kami belajar untuk bersyukur dari bobroknya hidup di dunia. Beliau memang seperti kata di kitab-kitab, Maha tahu akan kebutuhan makhluknya. Lowongan dibuka di 3 tempat, dari Malaikat Mikail, sang pembawa dan pembagi rezeki, juga untuk mendampingi Rokib dan Atid, malaikat pencatat kebaikan dan keburukan manusia. Yang paling jadi bahan incaran, sekaligus paling menantang adalah lowongan untuk membantu Malaikat Izrail, sang pencabut nyawa. Apalagi yang lebih bergaya dari License to Kill ala film-film Hollywood. Malika menimbang-nimbang pilihan tersebut. Ikut Malaikat Mikail, katanya bisa menambah rasa syukur, melihat rahmat dan kasih sayangnya yang dilimpahkan ke semua makhluk, tidak pandang bulu, tidak hanya manusia. Tapi apa bedanya dengan di surga, jika hanya rasa syukur saja yang jadi cerita? Jadi asisten Malaikat Izrail yang banyak jadi incaran memang bisa dipastikan seru, karena tingkah manusia menghadapi maut tidak bisa diduga. Belum lagi jika ada panggilan mendadak karena ada yang bunuh diri. Tapi jika hanya mengurusi kematian, apa nanti Malika tidak akan jatuh bosan seperti di sini? Kalau kalian ingin mengenal lebih dekat yang namanya manusia, baik buruknya, disarankan untuk mendaftar ke Rokib dan Atid. Begitu kata Malaikat Jibril saat memberi pembekalan pada para pelamar. Ah ya, ini adalah pilihan yang paling tepat untukku, yang ingin mengetahui serunya serba-serbi duniawi. Maka Malika pun memilih menjadi asisten Malaikat Rokib dan Atid. Ternyata pilihan tak berhenti di situ. Begitu dipastikan Malika masuk di pasukan pembantu Malaikat Rokib dan Atid, diadakan lagi pilihan penjurusan. Ada pilihan mencatat perilaku baik atau menghitung kelakuan buruk. Ini sih pilihan mudah, karena surga adalah tempat segala yang baik, maka atas nama pengalaman, aku memilih mencatat keburukan. Selesai? Ternyata belum. Aku dihadapkan lagi pada pilihan yang lebih khusus. Ternyata ada banyak klasifikasi keburukan yang dilakukan makhluk bernama manusia. Divisi kesombongan, divisi keserakahan, divisi kemarahan, divisi nafsu syahwat, divisi iri hati. Demikian, suara lantang Malaikat Rokib dan Atid diucapkan berbarengan dengan harmonisasi tanpa celah bagaikan akapela. Keheningan menggema begitu pilihan-pilihan divisi dibacakan. Yang paling banyak dilakukan manusia, yang mana Tuan? Aku memberanikan diri bertanya, atas nama ketepatan pilihan, atas nama keseruan petualangan. Malaikat Rokib memandang bola mata kanan Malika, sedangkan Malaikat Atid menatap yang kiri. Mereka mencari tahu maksud Malika lewat pandangan mata. Agaknya kamu benar-benar penasaran dengan kehidupan manusia ini ya? Setelah memandang Malika lagi selama beberapa saat, akhirnya Rokib dan Atid berkata berbarengan. Ini adalah divisi baru kami untuk keburukan, yang baru saja kami buka karena terlalu banyaknya manusia yang melakukan keburukan yang ini. Aku mengangguk taksim, agaknya inilah tugas yang kucari-cari. Divisi kebohongan. Semua mata kami memandang penasaran, karena di sini kami hanya mengenal kejujuran. Kebohongan? Kejahatan apa gerangan kebohongan itu? Tapi kami ingatkan, kamu di divisi kebohongan akan lelah mencatat, karena ada banyak sekali siasat dan cara manusia untuk berbohong. Banyak siasat dan cara, sebuah keseruan aktivitas manusia yang kucari. Baik Tuan, saya memilih masuk di divisi kebohongan. Sebagai calon asisten pencatat kebohongan manusia, maka kini kepalaku ditanam chip khusus untuk mendeteksi beragam kebohongan. Di dalamnya termasuk juga jutaan buku dan film yang pernah dibuat manusia yang bertema kebohongan. Mulai kisah dongeng Pinocchio yang akan bertambah panjang hidungnya jika berdusta,
hingga kisah nyata Frank Abagnale, seorang penipu muda dari Amerika yang bisa membohongi begitu banyak manusia, sampai-sampai kisahnya difilmkan dalam Catch Me If You Can. Chip yang menyenangkan, hebat sekali, beragam cara manusia untuk berbohong demi apapun, atas nama apapun. Setelah semua pengetahuan dan pemahaman akan kebohongan terdownload sempurna, barulah di punggungku perlahan tumbuh sepasang sayap berwarna kelabu, mewakilkan tugasku yang mencatat tingkah laku manusia yang abu-abu. Kini, aku berdiri di hadapan malaikat Rokib dan Atid, bersiap untuk ditugaskan kapanpun. Malika, kini kau sudah siap untuk turun ke bumi. Catatlah semuanya tanpa cacat. Isilah seluruhnya nir koreksi. Kau hanya bisa melihat dan mencatat tanpa ikut campur ke kehidupan mereka yang hidup. Mengerti, Tuan Malaikat, saya akan... Belum habis kata-kataku, kilasan cahaya menyentakkan tubuhku. Sayap yang kupunya sudah melayang begitu rupa, menerbangkanku meninggalkan surga. Dengan pena dan buku catatan kebohongan di tangan, aku menyongsong hari-hariku yang semoga lebih berwarna dari nirwana.